Palutungan. Wisata Palutungan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Nah, teman-teman yang mau ke Palutungan itu saya harapkan teman-teman harus hati-hati karena medan di jalan yang menuju ke Palutungan itu naik turun jalannya. Kalau kita kondisi mobil nggak fit, ya bisa terjadi yang tak diinginkan. Dan bagi teman-teman yang belum mumpuni untuk meluncur ke jalur-jalur wisata Palutungan, saya harap jangan usah dipaksain karena medan di sini medan yang sangat ekstrim. Satu kunci nomor dua ini medannya tuh naik turun, banyak tikungan-tikungan tajam. Oke, hanya sekian info dari saya, semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat kawan-kawan. Oke, wassalam. Karcisnya berapa, Mas? Karcis masuknya berapa ini? 20 per orang. Kalau kendaraan masuk ke dalam, parkirnya berapa? 5.000. Itu roda 4 atau roda 2? Roda 4, 5.000. Cowok-cowok Losari ganteng-ganteng, ceweknya tuh cantik-cantik tuh. Ini pemirsa warung-warung lesehan yang ada di Palutungan. Biar harus masuk ke 15.500 per wah kota kon gak main bagian tapi acak-acak nginep ya di bulan 12 bulan Desember bulan kapan? Natal 2 hari lagi Natalan di tempat wisata Palutungan. Karcis masuknya per orang 15.000. Nah, ini lokasinya pemirsa. Masih jambir lagi ke? Jambir lagi ya? Pasang, jam 8:30. Situasi di Palutungan masih belum begitu ramai lah, masih sepi. Itu kendaraannya yang diparkir itu nggak begitu banyak. Masih jam 8:30 pagi. Berarti rong jam ya? Mau makan? Kita dekati gimana reaksinya ini cewek yang satu ini yang imut ke centil. Gimana mbak perasaannya mbak? Radia. Iya kepala ya puja. Apa harganya? Mau ini mbak menjadi reporter asyuk. Nah ini pendaki-pendaki dari Losari yang mau menjelajah petualang di hutan Gunung Ciremai, tepatnya di Palutungan. Mau nginep ya mbak? Mau nginep berapa hari, berapa malam?
satu malam ya, semoga selamat lah. Amin. Sampai ke tempat tujuan nanti. Dan mudah-mudahan menginap di sini membawa kesan yang tersendiri. Itu anak-anak yang tadi naik mobil Fajar Jupir mau menuju ke tempat wisata Palutuman. Ini perkemahan. Mau ngecamp. Jadi saya nggak bisa masuk ke dalam karena saya mau pulang lagi, bawa rombongan lagi. Oke, semoga mereka selamat sampai tujuan.